mana tu? Kita daging dah ada dah. Kalau ni yang bahan-bahan lain lah. Kita buat nasi daging eh. Haa, yelah. Haa, ya, ya, ya. Haa, jom, 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 jom. Di mana pusing-pusing, pening. Apa kau nak? Mok nak menolak pula pagi ni. Jom Martin, kita pergi belah sana. Jom. Hai, assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya Yana Samsudin. Ini adalah family saya. Ini nama suami saya, Fazli Zahri. Ini Aish Martin. Say hi to kakak, abang, acik. Say hi. Mood pagi-pagi nak tolak troli. Okey, hari ni dalam program Masak Apa Tu, kita nak masak apa yang? Nasi daging special. Lagi ada apa ni? Ada, kita ada pergedil. Pergedil ni memang resipi rahsia turun-temurun lah. Kejap tau, jadi tak? Kita nak masak. Kita dekat Maiden Utropolis. Glen Mary. Ya, sayang. Okey. Saya nak manja lebih sikit. Mana kau punya kereta? Jom lah, pergi tengok apa yang kita dah nak buat. Daun pandan. Tapi daun pandan kat makan rumah ada. Nanti kita ambil. Okey. Fresh. Memang list tu memang kena ada. Sebab saya tak suka kalau benda tertinggal. Bila kita masak, bahan tak cukup. Stres ni mak. Macam itulah kan. Dulu tak ada. Memang dulu kita orang dating dekat sini lah. Dekat barang-barang ni. Biar take time lama sikit. Tapi sebab ada anak, kita orang kena ada checklist tu betul. Supaya dia tak nak boring, kita boleh ambil dulu. Waktu kita balik. So memang checklist penting lah. Ini apa? Ini apa? Ini cincau. Okey, kalau cari barang tu sebenarnya yang lain semua tak ada masalah. Cuma saya selalu confuse sawi, bayam. Kadang kena dah sampai depan tu kena Google pula. Kan? Tu yang? Banyak macam tu ke? Eh, banyak sangat. Kalau boleh lah kita ramai. Kata nak buat bergedil lah. Kalau macam ikan jemput. Yang ni bergedil mewah dengan daging. Okay, boleh tak? Boleh. Brand ni okay. Dia ada kentang ni ada dua jenis. Dia ada jenis ini Holland yang... Holland is bawang sayang. Holland potato. Okay, kenapa kita kena ambil banyak ni? Kenapa kena ambil banyak? Oi, ini kalau makan tiga semua tak cukup. So kita takut kawan-kawan nak tapau semua, kita buat banyak. Ni daging kisar. Yang ni untuk buat bergedil lah. Memudahkan lah. Kalau kita beli daging pejal, kita nak kena cincang dia lumat pula. So kita dah beli daging kisar. Cepat sikit aja. Ya Allah, dia dah baring dah kat sini dah. Nampak? Dia suka apa? Chicken. Nampak dia dah kukuk. Nampak ayam dah ni. Tapi dia nak baring. Cukup kan? Cukup. Lalu buat satu ke? Satu berapa orang? What is this? Car. Clever. Car. Okay, sebenarnya banyak barang lagi kita orang nak cari. Tapi saya layan sekejaplah dalam 5 minit ke kat sini kan. Banyak lagi nak beli barang ni. Tengok, aduh, terkendala lah pula kan. Car. Ni kakak. Nak sikit. Sebab dia nak minta dokong je. Nasib baik ada benda yang boleh melalaikan dia tengok. Ya sayang, ni truk. Ya nak saya nak ke? Okey, nak. Ringgit, tak ada harga lah. Nak. Nak tak? Nak ke? Nak kita tanya daddy. Tanya daddy, boleh tak kita dapatkan kah? Oh, daddy. Oh. Tak jumpa daddy di mana. Daripada penat lah. Sayang. Boleh tanya. Boleh tanya. Tak. Azizi.
Mak ni dia baik sikit, mami. Tapi dia melayar sikit. Saya kata saya tolak anak saya tu ke depan tu ada mainan saya itu. Kebanyakan husband macam tu. Bila tanya nak mainan, nombor satu dia tengok bapa agak. RM1 Pening lah, kalau cari barang kan pening kat sini. Ini haus betul-betul lah ni. Saya minta air je, dari tadi tak ada habis. Dia kata macam kereta, kena isi minyak. Dia pun kena isi minyak juga. Nak lagi, nak lagi, nak lagi. Jom kita ngam lah sini. Ngam, ngam kita dah berpayar dah. Payar, tengok berapa gamaknya. Macam mana bapak dia boleh sorong benda ni sekali? Susah kot. Okey. Tu, 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 tu. Tu. Dah. Tak ada, lupa. Salah, ambil. Barang kita dah. Semua dah siap dah ni. Dah cukup. Masa ni, semua barang dah cukup dah. Kita tinggal balik. Pasal kita ada 1.5 jam untuk kita siapkan masakan. Siapa yang nak masak ni? Ay, mestilah ay. Habislah. Jangan ambil keracunan yang lain. InsyaAllah. So, kita ada 1.5 jam untuk masak benda ni. Sekejap je. InsyaAllah. Nanti dia tunjukkanlah cara-caranya. Jom. Bye-bye. 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 Bye-bye, abang. Thank you. Menu kita hari ini adalah nasi daging, air asam, bergedil serta kita ada dessert tau fufa. Okey, kita pun dah balik daripada Maidin. So, sekarang ni saya potong apa yang patut. Benda-benda basic lah macam bawang, halia, apa ni bawang putih. Tapi yang specialnya nasi daging ni selalu saya masak. Hari ni specialnya ialah suami saya yang akan masak. Mana chefnya? Sayang. Oh sayang. Mari-mari. Kata nak masak. Ada dua chef ke? Itulah, saya sebenarnya nak masak tapi... Janganlah alasan. InsyaAllah. Nak I bantu apa? I buat sambal asam. You buat main dish. Okay, boleh? Okay, InsyaAllah, InsyaAllah. Setuju, eh? Semua yang bakal-bakal makan ni ada insurans, eh? Okay, InsyaAllah. Mari. Main kat depan ke? Apa tu? Apa tu? Saya ada sepi. Cover line sikit. Cover line. Tak apa, sayang. I masak hari ni. You jangan risau. Bila dah mengadap bahan-bahan tu, saya dah jadi blur. Alamak, nak buat macam mana ni kan? Tu yang dia ada macam sedikit rahsia di balik mangkuk tu. Ada resipi sikit. Iris bawang kecil. Dah habis. Dah habis? Tak ada. Ada lagi baru, Ustaz. Potong macam biasa kan? Iris. Belah dua. Belah dua dulu. Dah tiga dah tak bawa kan? Tak bawa. Okey. Sebenarnya tahu saja kan, bahawa ada kemesraan antara suami isteri. Potong halia 3 inci. Saya dah siapkan potong lah ni. Oh, dah potong lah 3 inci. Belah 2 je. Okey. Ya, kecil-kecil. Kau potong bawang. Kita yang sedih. Larilah. Sedih-sedih juga. Janganlah belah dari dapur ni. Okay, sementara Fazil tengah siap buat untuk bahan-bahan nasi daging, saya nak siapkan air asam. Ini sebenarnya pelengkap untuk nasi daging tu. Kita potong hiris lah. Tak tahulah dari tadi potong bawang menangis. Macam lagu sedih pula. Syahdu malam berlalu sepi. Sini
banyak menangis sebab tak sangka suami nak masak hari ni. Itulah ataupun. Terharulah. Sebelum kahwin, dia dah cakap dia pakar buat bergedil. Tapi sebenarnya, saya rasa macam sekali je dia buat. Kena pilih dalam diary lah. Hari ni masak. Okey. So kita akan buat lah ni ada dua, satu daging, satu daging lembu, satu daging ayam. Kita buat dua set of bergedil. Kenapa saya buat dua set tu? Special lo. Okey, kita ada kawan kita seorang nama Viz. So dia makan ayam. Dia tak makan daging. Ah, dia tak makan daging lah. Nasi daging tu macam mana? Tak. Dia kita buat nasi putih satu makan dengan bergedil. Bergedil ayam. Nasi putih. Apa macam nama? Ais mati tak nangis apa pun. Tidur ke apa? Oh, nak. No. Tengok sekejap. Oh, kau? Itulah. Sibuk. Tak ada pun, Martin. Mana yang? Ha? Martin mana? Ke mana dia? Wawa tak ada ni. Wawa bawa dia aku. Dia Wawa. Wawa lah. Okey, okey, okey. Selalu dia akan ada dengan saya. Meringik ke kaki pun semua. Tapi tadi tak ada pula. Perasaannya. Okey, sementara Martin confirm tengah main dengan staff kita. Confirm ah? Confirm. Okey, kita sambung masaklah. Kita sambung masak dah, kita ambil garpu, kita cucuk kat ubi tu. Lepas tu kita angkat, kalau ubi tu jatuh, ha, itu dalam dia dah masak tu. Martin. Ah, dia datanglah. Ah, kena gigit nyamuk. Jeng jeng jeng. Sini. Mosquito bite you. Sila berjalan. Apa sedapnya? Sedapnya. Meow. Meow. Kita nak buat 1,000 instant. Cari-cari dia senang je. 1,000 warm water. Cukup 1,000. 1,000 ml. Take your ball. Come, take your ball. Ni saya punya bekas tadi kan dah cuci ya? Okay, dah nak larut dah nampaknya nak cantik. Tapi saya kena tolong Fazil buat asyik lagi. Sebab nanti tak siap. Ha. Okay, nampak tak bawang yang dah di-caramelkan ni kan? Kita letak ni 3 sekawan. Sedikit. Dengan bawang. Tolong suami aku. Sayang. Ya. Bawang ni besar. Tak, dia macam orang yang betul yang akan nampak bawang. Okey, ini ada. Dia buat. Dia mengamuk pasal dia nak tidur je. Tengok dia tidur sampai sekarang. Nyak je. Sebenarnya Ana nak masuk beras dah. Tapi sebabkan tadi Ana tidurkan mati, mesti Ana dah lupa dah tadi air sebenarnya berapa. Sebab sukatan ni nak kena sama dengan beras. Kalau tak asyik kita akan lembek atau tak masak. Ding, ding, ding. Apa sikit kita boleh buat? Mince. Okey, keluarlah kamus. Ada confident lah buat dia sangat lembek je. Puan buat dia nasi jadi hero hari ni. Ini adalah bukan resipi Sam Jaya. Ini saya punya tambahan. Sebab orang kat rumah ni, dia tak suka makan sayur. Jadi, inilah saya. Inilah trik dia. Tadi kalau dia buat, dia akan ikut resipi saya. Tapi dia
dia tak suka tomato. Cuma saya cakap kalau saya buat, saya akan letak tomato. So, akhirnya saya letak tomato. Ui, banyak lah ya. Ha. Buka bazar Ramadan ke apa? Ya. Bazar ni, section 7. Okey, so yang ni kita ada kentang yang dah lenyek, betul ni ayam dan ni daging. So kita masukkan kentang dalam daging ayam ni. Ini kita gaulkan lah. So kita gaul ni sampai warna dia nampak sekata lah. Goreng pergedil ni, kita kena salut dia dengan telur dulu. Tapi itulah, telur putih atau telur kuning dan putih sekali. Oh, telur putih saja. Ah, tu chef saya main set telur. Dari Sarawak. Ah, daripada Sarawak. Fresh lagi. Oh, tak aci lah. Ada pembantu. I buat seorang je. Saya tahu bergedil adalah proses yang renyah. Tapi dia kata dia nak buat. So dah lah, dia fokus lama je. Lepas tu tiba-tiba last minute dia boleh import pula chef masuk. Pandai dia Chef tu memang power lah. Tak dinafikan lah. Actually, masterpiece dah siap. So dia follow je lah benda tu. Tapi dalam rancangan ni, saya hero bagilah Chan kan. Kita dah ada putih telur ni. So apa lagi? Masukkan je apa nama apa bergedil ni. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dah okey dah? Dah try? Rasanya hati. Boleh ke? Boleh. InsyaAllah, insyaAllah. Sambil duduk tengah masak tu, kita doa kepada Allah lah supaya dia tak pecah. Yo, gempak. Dah nak siap dah. Bergedil ni dah siap. Dah boleh makan dah pun. Sikit masa lagi siap. Boleh makan. So jemput kita punya staff lah, Prokuya Studio punya staff. And then kita punya eksklusif talent lah, ada Shazlina Abdullah dan juga Viz. Viz. Lin. Halo, Gorilla, tunggu kami. Maria. Jangan rasa segan-segan. Sebenarnya tak segan. Kita tak cukup senduk. I pergi ambil sat. Dah. Oh, tu. Cawan. Ini apa sudik. Okey. Silalah. Saya pakai ni. Menu utama dia, masak apa tu ni. Ini nasi daging. Lepas tu ada bergedil. Bergedil daging. Lepas tu ini ayam asam juga kan. Khas untuk Viz. Ini dia. Bergedil ayam. Bergedil ayam. Oh, clear. Okey. Nampaknya tetamu kita pun dah tak sabar nak makan. Yang penonton kat rumah, jangan pula terliuk pula kan. Bismillah. Ustaz, bila dulu sebab doa. Tapi dah baca bismillah kan? Betul. Baca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Betul, kalau sedap bagi tahu kawan, tak sedap bagi tahu kami lah. Tak dia pantun kan. Makanlah. Jom. Mari makanlah. Dia rasa tu tak sedap. Aina, rasa bergedil you ni. Yang ini totally 100% you buat kan? Ya. Ini bergedung kaya. Sebab? Daging dia lebih. Lebih baik kaya dengan daging daripada dileteri oleh isteri anda. Ni saya nak rasa nasi daging yang Aina buat ni. Kena hidu. Macam power kan. Yeay, makan sayur. Tambahlah putih ni ayam ni. Saya dah habis makan ayam. Kau minta tolong? Kena minta tolong apa? Ambil apa ni aku dah. Tahu fufa. Boleh lah, tak tahu mana pun. Ayam ni sedap. Ayam ni sedap. Bergedil ayam ni. Dia tak dengar. Boleh tambah lagi? Tambahlah! Astagfirullahaladzim! Tiba-tiba dia lembut. Dah sampai dah. Tahu kupan. Kalau dia lembek, saya banyak air lah. Tapi saya rasa make sure dia perfect lah.
Itulah saya rasa dulu. QC dulu ke takut tak jadi pula. Aduh, segan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Tak jadi. Tak jadi. Merah. Soya ke agak-agak. Tu actually dia dah jadi dah tapi dia perlu lagi masa. Tak masalah kalau benda tu tak jadi pun saya makan sebab tu juga as long as bini saya buat kan. I nak ucapkan terima kasih lah sebab you makan je apa yang I masak. I wanita yang paling happy, yang paling senang sekali dalam dunia. Lepas ni insyaAllah kita boleh masak sama-sama lagi. Ya, kita akan buat lagi dengan menu-menu yang lebih dahsyat. Orang dengar nama pun, wow, tak boleh tahan nak makan sekarang juga. Okeylah, nampaknya semua pun dah makan. Macam mana, sedap tak? Sedap. Sedap. Hei, kembang-kembang lah walaupun... Tiga pinggan eh? Okey. Pada tu rumah pun bolehlah cuba resipi-resipi ni. Nak luangkan masa dengan suami dekat dapur. Sebab apa? Kalau masak sendiri, sejam. Masak dengan suami, tiga jam. Tapi tak apa. Kira kita spend time sama-sama together-together, ya. Yeah. Terima kasihlah tak jemu tengok kami dalam rancangan. Masak apa tu? Bye. Assalamualaikum. Alota. Betul tak? Tahun bila? Ini rahsia. Dia kata bilakah tarikh. Okay. Ha. Betul, betul, betul. Betul tak? Betul, betul, betul. Banyak. Entahlah. Betul lah tu. Kita sebenarnya macam ni, kalau kita pergi shopping, semua kedai-kedai dia yang masuk. Kedai kita tak ada masa pun. Kedai dah tutup. Itu cerita dia. Saya sabar, Allah kurniakan kesabaran yang tinggi. InsyaAllah. Boleh baca tak? Oh! I got the item in the Dia kata, pada dengan pertama, lepas tu tak ada nak buat macam mana.